Jadi ceritanya kita salah bis. Bukan salah bis kali. Tapi kita harus oper dua kali sekarang. Kalau dulu kan dari Yang Mingshan Station dan Mingshan Chan satu kali, jadi abis dari Yang Mingshan naik 108 di 108 ke Cintiangkang langsung. Tapi untuk sekarang bisnya dibagi jadi dua, merah dan hijau. Ntar nak ya. Jadi kalau yang merah lewat ke Cintiangkang, kalau yang hijau tidak lewat. Jadi tadi kita naik yang hijau, salah. Sekarang harus tunggu yang merah. Harus tunggu yang merah. Kenapa kok dia? Kamu sih dari sini main, bukan? Dia sudah pukul 5 lebih seperempat, mataharinya sudah redup, sudah nggak ada sinar, sudah nggak ada jingga lagi, dan warnanya udah degradasi semuanya. Di atas pun juga ada bulan sabit dan hawa sudah semakin dingin. Jadi mari kita pulang. Kalau mau kesini guys, disarankan musim gugur kayak gini pas mataharinya lagi cerah, karena kalau hujan itu nggak bagus, dan kalau musim dingin pun itu kabutnya banyak gitu. Jadi kita udah pernah kesini pas musim hujan, pas musim dingin juga, dan terakhir berhasilnya pas musim panas. Sekarang musim gugur ini hewannya enak. Oh, bulan ya, bulan sabit ya. Itu bulan, nak. Moon. Gak bisa ditangkap. Selain Cintiangkang, di sini namanya, selain Cintiangkang ada kuil di sebelah sana juga. Di sini ada namanya, ada dua nama Cintiangkang setahu saya. Cintiangkang kuil yang sebelah sana dan Cintiangkang grassland. Nah, yang namanya grassland tuh yang kita dudukin ini, karena semuanya rumput-rumput liar kayak ilalang di belakang itu. Nah, itu
bagus banget dibuat foto. Tuh, tapi kalau udah gelap gini enggak asik sih buat foto. Jadi pas matahari cerah tadi yang bagus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.